buat gue ini adalah film yang nunjukin bakat performance masing-masing aktor Reza Radian sama Marsha Timothy itu yang gue sangat gue highlight hanya dengan interaksi kecil dan eye line mereka satu sama lain itu benar-benar udah nunjukin seberapa painfulnya pengalaman-pengalaman mereka. Gue bangga banget sih bisa nonton film ini dan menyaksikan langsung kalau Indonesia ini punya great actors yang effortless actingnya. Guys, jangan lupa nonton film Toko Barang Mantan bioskop mulai 20 Februari 2020 karena perempuan butuh kepastian. Lo gak akan nyesel nonton film ini.